Wah, terlalu standar cuy, Mbak Tiga. Bisa dipasang bak ayam di Ragasa. Oke. Udah lama enggak nyetir langsung bawa Ragasa engkel. Astagfirullahalazim. Yo, assalamualaikum. Welcome back to With Me Channel Ragasa. Coy, apa kabar kalian hari ini coy? Apa kabar murai? Api-api aikan. Coy, udah 8 hari aku gak upload video coy. Kemarin itu saya dapat coba jatah 3 hari. Setelah itu saya sakit dong, tolong. Kena corona saya mungkin, kena corona ini. Kena omikron, omikron. Tapi tidak coy, ini sudah sedikit sembuh ya. Karena kemarin itu panas dingin kalau siang turun demamnya, kalau malam panas lagi. Tolong dong jangan sampai kena Konohawi. Ya pokoknya seperti itu coy, saya akan memulai lagi meramaikan dunia persimulaturan coy. Ada WA antar. Tapi saya baru. Kita akan meramaikan dunia persimulaturan coy. Dan di sini saya akan membeli truk Ragasa bekas. Ceritanya begitu coy ya. Pokoknya karena Ragasanya yang dari Rahman Wahyu Aji itu masih belum dirilis, jadi ini saya beli yang punyanya Mas David Ardiansyah ya coy ya. Saya udah beli dari dulu sebenarnya itu headnya. Pokoknya kita lihat review-review aja bentar, terus kita nanti beli. Ya ceritanya pokoknya seperti itu coy. Hanya untuk mereview-review aja, untuk tidak untuk membeli di series saya coy. Pokoknya seperti itu. Tanpa banyak lebar, kita langsung aja let's go ke dalam videonya coy. Oke coy, ini sudah ada di dalam gamenya. Dan ini adalah truk Keila Lato cabe yang Lato labe ya, ladang tomat, ladang cabe yang kemarin itu coy. Ya pokoknya kita langsung pergi truk dealer aja. Ke dealer man atau akses dealer mood aja coy. Akses dealer mood atau oh ke dealer man aja ya. Masuk ke dealernya aja ya, mana ya. Nih man, kita coba visit. Cuy. Dan ini masih canter, tenang. Tapi coy, ini udah engkel, tapi nggak apa lah, nanti kita beli yang engkel-engkel aja ya, karena Ragasa engkel juga keren. Nanti kita coba beli yang punyanya siapa namanya, Rahman Wahyu Aji atau RWA. Tapi saya masih belum dapat akses atau belum dapat beli coy. Hah, tolong lah ya, kasih saya akses dulu untuk review. Mas Aji, tolong dong Mas Aji, tolong Mas Aji. Yaudahlah kita coba beli canter. Ini ada sasis sendiri dari Mas David Ardiansyah. Nih, teng tuh coy. Meskipun tidak semulus punyanya Aji, tapi nggak apa-apa lah, ini sudah cukup menurutku cuy. Menurutku udah sangat bagus ini coy. Oke, untuk mesin kita, kalau mesin Ragasa kayaknya pasang yang Kalimantan ya, agak serak-serak gimana gitu lah coy ya. Lampu-lampunya masih kosong coy. Oke, terus untuk transmisi masih transmisi 5 dong ya, harus 5 ya. Karena ini Ragasa cuy. Ini kenapa setirnya kosong? Kita coba setir Ragasa. Tuh. Kalau standar, waduh nggak bisa diganti standar dong. Tadi bisa cuy, ini Ragasa ya. Udah sangat boys nih Ragasanya cuy, Ragasa bekas. Nanti ini ada skinnya dari Mas siapa namanya? Kita pasang aja ya, ini bawaannya dari Mas David. Teng EFG, saya nggak tahu artinya EFG itu apa. Dan kita lihat aksesorisnya aja coy, ada apa aja. Dan di sini ada bumper. Tuh coy, saya masih sakit cuy. Bumper 31, bumper 41, bumper 51, bumper 71, bumper 81, bumper standar. Ini bumper canter tadi ya, jadi kita pasang yang standar aja. Terus ada grill 2. Ini grillnya harusnya Ragasa sih. Ini ada yang berwarna. Nah, ini ada yang ikut sama skin cuy. Terus headlamp. Headlamp R1, Ragasa 1, Ragasa 2, Ragasa 3, Ragasa 4. Kayaknya yang ada kuningnya ini kayak lebih retro gitu loh cuy, lebih klasik ya. Kita pasang yang itu aja. Terus untuk pipi cuma ada 1 dan 2. Saya nggak tahu ini apa bedanya. Ini aja ya yang agak ngedof. Terus untuk face ada 1 dan 2 paint dan standar. Yang jelas kita pasang yang paint tuh biar ngikut sama skinnya Mas David ini cuy. Kalian yang mau beli ya harusnya punya mod canter dulu, nanti kalian bisa beli head
Jogja-nya di Mas David cuy. Tapi untuk jog-jog dalamnya ini persis loh cuy, Ragasa itu seperti itu ya. Oke, kita langsung ke list. Listnya tinggal list 1 sama list 2. Nah item aja ya. Harusnya ada stiker nih. Ini stikernya cuma tulisan bismillah. Terus spion, spionnya warna hitam aja biar klasik. Ini bukan punyanya Ragasa. Ini juga bukan, belum saya rubah ini ya. Harusnya kalau ada aksesoris hilang katanya Mas David harus ngerubah config-nya cuy. Bukan config sih, dev-nya cuy. Visor standar cold diesel. Punya Canter atau punya Ragasa ini? Sasisnya tadi udah ya? Masih sudah Ragasa. Oke, untuk mesinnya nggak ada. Mesinnya masih kosong cuy. Fender Ragasa ini fendernya malah lebih coy. Harusnya ini ada gandengan bumpernya ya. Tolong. Gak boleh ya. Saya agak batuk nih cuy. Tangki, kita coba pasang tangki 1. Ini saya maksain banget untuk rekaman cuy. Tank 2 custom. Tank 3. Ini kebabas sih natap sama ban. Yang enggak natap itu ini natap sih. Tank kanan, kiri. Cuma yang enggak natap satu tadi cuy, tank 2 ini. Ini nih enggak natap. Oke, kita pasang yang ini. Dan untuk lampu kolong bisa dipasang yang manapun terserah. Ini ada lampu running aja dari Mas Yusuf itu cuy. Oke, untuk pelindung kanan kirinya kita pasang. Ini kepanjangan dong cuy. Yang punya Ragasa tadi sudah saya benerin di devnya itu yang mana ya. Punya lato cabe itu cuy. Punya engkelnya siapa itu. Nah ini pelindung kiri nih. Kayaknya kalau untuk yang sebelah sini harus grill deh cuy. Karena ini cuy apa namanya, ada tangkinya. Kalau gitu nggak bisa masukin bensin nanti cuy. Solar. Ini kepanjangan berarti harus yang grill 1. Terus untuk slebor ini sih bebas ya, slebor gambar. Ini memang engkel ya. Ini mungkin kebawa engkel yang kemarin deh cuy. Untuk pelindung yang kanan kita pasang tertutup. It's no problem. No problem, was no problem. Pelindung kanan yang full tadi berapa ya? Yang ini kah? Yang ini ya kayaknya full ya. Oke, pendek sekali ya engkel ya. Oke, sekarang kita coba pasang lampu ininya. Rak lampunya ini nih bisa pasang dari onlink aja yang keren-keren gini. Terus kita bisa pasang lampu standar ya. Nah, ini yang bisa kedipnya. Mantap jiwa ini lampunya, saya suka cuy. Aduh, batuk. Batuk aja. Terus kita coba ke bak. Nah, baknya ada bak 1, bak 2, bak 3, bisa bak ayam lo cuy. Ini bak 1. Wah, terlalu standar cuy bak 3. Bisa dipasang bak ayam nih Ragasa. Oke, nanti kita jadi truk ayam nih. Ini satu aja kayaknya cuy. Bak Y4. Ini panjang banget ini ya. Tapi truk ayam itu biasanya yang panjang cuy, karena ayam nggak begitu berat ya. Jadi kita pasang bak 1 aja sementara ya. Oke. Terus untuk tutup baknya kita pasang Videotron juga bisa. Tapi kok nggak jalan dia ya? Ini aja deh. Terus untuk tutupnya baknya ini yang mana ya? Aduh, tenggorokanku nggak enak banget cuy. Maaf banget ya. Oke, untuk kitnya, dan kitnya kita pasang kit boys. Widih, keren parah. Saya mulai video ini dengan yang ringan-ringan aja. Saya nggak mau buat jalan-jalan karena saya masih kurang sehat banget cuy. Nggak fit banget, aku nggak mau. Nah ini keren nih. Cuma nggak ada grill atasnya, ini kurang gimana gitu kayaknya. Oke, terus kita untuk weldop kita pasang yang seperti kesukaan saya yang kemarin-kemarin. Yang dari Vic nomor 7 nih cuy, kita kasih merah. Terus kita pasang nomor 7 dopnya warna putih. Nah seperti itu kan keren tuh ya, keren parah sih. Tapi nanti kita cobain nyopir bentar ya cuy ya.
Nah, ini kita warnain merah. Kita warnain ini cuy. Kayaknya eksteriornya cuma seperti ini, dan untuk interior nggak dipasang, gak bisa dipasangin GPS nih cuy. Tapi setirnya bisa diganti Momo dan ini cuy. Tapi ini ada hand rem dan ada giginya, ini udah realistis. Oke, kita coba confirm order aja cuy. Kita trade in ya sama truk Lato Cabe kemarin. Tuh, langsung kita buat jalan cuy. Nah, ini dia truk Ragasa saya ya. Kita coba pakai headset dulu aku. Sambil kita pasang juga steeringnya cuy. Oke, steering sudah terpasang meskipun tidak lurus. Nope. Saya kurang bertenaga. Oke, kita lurusin dulu dan kita langsung nyalakan mesin. Kok nggak nyala ya? Wih, nggak nyala dong, tolong. Semoga di sana ada suaranya, teman-teman ya. Ini di sini nggak ada suaranya di headset saya, cuy. Kita coba restart aja dulu ya, teman-teman ya. Nah, gamenya sudah saya restart dan langsung ada suaranya dong, tolong. Ya udahlah, kita coba langsung bawa jalan. Ini di Eropa, saya padahal tadi di map Jateng loh, coy. Tapi kenapa saya sekarang ada di Eropa? Udah lama nih nggak nyetir nih. Ini jalannya jalan apa ini? Kok seperti ini? Tapi tetap lewat kiri ya, oke? Astagfirullah. Udah lama nggak nyetir, sekali nyetir tawur, ada Alphard tuh trafiknya tuh. Astagfirullahaladzim. Kok saya makin ngawur ya? Udah lama nggak nyetir langsung bawa Ragasa engkel. Astagfirullahaladzim. Wes, cukup sampai seperti itu aja nyetirnya karena saya capek banget, saya mau tidur teman-teman ya. Terima kasih banyak buat kalian sudah menonton video ini. Besok kita coba lagi upload video. Insya Allah teman-teman, kalau enggak saya lagi enggak fit ya. Lihat ntar lah. Terima kasih banyak buat kalian sudah menonton dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe teman-teman. Thanks for watching. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.